malah pembangunan 84. Ya wis. Alhamdulillah, monggo. Mersani niku lingkungane blonjo-blonjo. Iya, semesti. Nah, semesti itu. Sama si kecil lalu. Nah, sama si Mbae sedang santai kehidupan di pinggir pol pojok kamp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras. Nek wis waras, alhamdulillah diparingi seger. Semoga pemirsa semua diberikan kesehatan, rezeki melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Sore hari ini kita jalan-jalan belusukan di Dukuh Sendang Kliko, yaitu berada di Desa Mojorembun, Kecamatan Kradenan, Bluraja Tengah. Di sini ada keunikan. Keunikan apakah itu? Nah, yang jelas seperti di belakang ini terlihat bangunan yang masih alami, rumah masih alami. Kita lihat di Dukuh ini semua bangunan masih alami. Kita lihat, kita buktikan jalan-jalan di Dukuh Sendang Klikonya. Kita saksikan. Monggo lihat dengan seksama, jangan sampai di skip, biar melihat semua kehidupan dan pembangunan rumah yang masih alami. Alhamdulillah, di sore hari ini kita belusukan di pedukuhan. Di pedukuhan ini pembangunan rumah mengingatkan zaman tempo dulu. Zaman tempo dulu tahun 80-an, 90-an, rumah bangunan seperti ini sedulur. Masih terlihat lawas dan kuno. Ini merupakan perbatasan pekarangan kemungkinan nih. Perbatasan pekarangan. Nah, kita bisa lihat, kita tilik. Asli zaman bangunan dahulu. Ternyata walaupun kehidupan sederhana, ini juga ada pemilik kendaraan truk. Rumah bangunan-bangunan rumah seperti ini sedulur. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Halo, seger waras. Menikmati suasana sore hari. Niki rumah-rumah masih alami khas pedesaan seperti tahun 80-an ya. Tahun 84. Oh, malah pembangunan 84. Ya wis. Alhamdulillah, monggo. Mersani niku lingkungane niki Desa Mojorembun. Sendang Kliko kowe. Kalau ndak percaya seperti ini sedulur. Ini perumahan rata-rata satu daerah, baru satu daerah saja rumahnya seperti ini. Masih alami, khas alami. Nah, ini ada kaos biru. Kita mengikuti kegiatan, ada acara apa nih. Aduh, jeglok. Kita melihat pekarangan. Pekarangan yang ada di belakang rumah. Nah, ini pekarangan ini parit atau memang digunakan untuk lain-lain? Nuwun sewu Bapak, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ini kok mimpah-mimpah dalam keadaan kering, ini kok ada airnya atau memang khusus diairin apa pripun ini? Wah, ini mau mencoba sistem pertanian. Yang bawahnya itu rencana untuk ikan, yang atasnya itu sudah tanam apokat dan pisang. Sana ini belum jadi, baru awal ini belum. Baru belum awal pembuatan. Pembuatan pertanian. Ini luasnya berapa? Hanya 1.300. 1.300 meter persegi. Ya, meter persegi. Ini kemarin beli apokat bibitnya 30 biji. Dan ini satu biji. Ini mencoba untuk tanaman durian.
Oh, ini juga durian juga. Durian. Oh, tanaman pencoba di ini sini. Uji kalau, coba. Uji coba kalau besok. Uji coba durian. Nah, belajarnya dari mana ini, Bapak? Dari YouTube ya. Oh, dari YouTube, belajar dari YouTube. Oh, saya kira langsung ke orangnya atau berarti kemarin, ini dengan ilmu yakin lihat-lihat di YouTube kok harga avokat naik. Ini kan kemarin hanya iseng-iseng tanahnya sering kegenangan air, akhirnya kami coba untuk membuat seperti ini. Oh, rencana gitu. Besok ini ada ditanami padi organik, rencana ini kan bawahnya ikan, sana ada padi, atasnya itu apokat sama pisang. Oh gitu, sangat keren, luar biasa, ide kreatif. Di sana ada ikannya itu di sana. Oh, tapi yang jauh? Di sana masih ada yang pinggir. Pinggir sawah. Pinggir sawah sana ya? Sudah ada bibit ikannya. Oh gitu. Nanti kalau sudah besar kan, ini sudah jadi bisa meluas ke sini. Oh gitu, sampai sini ya? Iya. Ini basah kuyup sore-sore. Ini saatnya wayahe mandi. Laut ini. Wayahe laut. Wayahe laut. Ini sedulur wayahe laut. Ini namanya Pak Minto. Pak Minto ini merupakan kepala sekolah dari SMK NU satu Kradenan. Kradenan, orangnya sederhana seperti ini sedulur, penuh dengan keceriaan, yang penting bahagia. Bahagia. Yang penting bahagia. Bahagia. Kalau macul kan makannya enak, jadi makannya selalu enak dan hidup selalu bahagia. Bahagia. Info dari pusat. Ayo sedulur, matur suwun. Kita melihat pekarangan-pekarangan yang ada di Desa Mojorembun. Ini sedulur. Nah, sangat menyenangkan sore hari, saatnya jalan-jalan. Sebagai inspirasi, rumah ini sejuk indah. Taman-tamannya juga bagus. Nah, karena sepi orang, mungkin baru mandi-mandi atau istirahat. Ini sangat bagus sekali sedulur. Kehidupan di desa sangat menyenangkan, dingin, sejuk. Selamat sore, assalamualaikum. Lah niki ndamel video niki lho Pak. Omah khas nek ditonton kembali ke zaman tempo dulu. Nembe acara napa niku wae. Nyantai Pak. Nyantai-nyantai. Nggih. Lah nggih, inspirasi tak syuting niki gambar kok ijek gambar lawas nyenengke mengingat tempo dulu. Kesibukan ben napa niku wae? Kula teng hari-hari teng Bawon, Pak. Teng Bawon. Bawon kula sing caketke Bapak sing Bawon niku Pak sing jenengan napa? Pol dhuwur niku nggih. Nggih. Pas simpang badhe mlebet niku. Oh nggih, nggih, nggih. Pinten hektar Bawone? 3,5. Walah nggih. Luas nggih. Nek tak teng desa nggih, nantun-nantun ngeten iki terus. Ngeten iki terus nggih. 3 kali petan panen, Pak. Teng mriko, wah berarti niki bar panen. Sampun. Jagung wah ya bejo banget tas dhuwur gene. Alhamdulillah nggih. Wis menikmati. Ya alhamdulillah dengane mawon Pak. Lah nggih alhamdulillah. Ngene sedulur, nek wong kampung urip iki nyenengke, isine alhamdulillah. Dengan alhamdulillah itu menikmati kehidupan. Nah, rumah-rumah di sini ya khas sekali. Kalau sedulur ingin mengetahui bahwa rumah ini seperti tempo dulu, lokasi di Duko Sendang Tliko, desanya Mojorembun, Kecamatan Kradenan, Bluraja Tengah. Masih asik, elok. Zaman kuno sedulur. Begini sedulur, untuk bangunan jalan makadam ini termasuk bagus. Ada usaha untuk memperbaiki jalan, bisa dilihat untuk suasana rumahnya seperti ini, sepi dan lengang karena sore hari kegiatan agak berkurang di dalam rumah, itu di dalam
untuk sementara kita melihat suasana kehidupan yang ada di desa masih alami. Bangunan rumah khas pedesaan sedulur, pembangunan lama masih lama, penuh dengan ketenangan kehidupan di desa. Nah, ini bapak sedang bersih-bersih nopo rumput pak ya. Sore hari bersih-bersih rumput. Ini rumah sepi, mungkin penghuninya tidak ada, ini sepi banget. Ini bangunan kelihatan tidak digunakan atau bagaimana, sepi. Kita melihat masuk lorong. Kehidupan masuk lorong ini juga sepi. Oh, terlihat sekali sedulur, pembangunan masih lama, bangunan rumah juga lama. Khas di sini rata-rata pembangunan terbuat dari kayu jati. Dari kayu jati. Tenaga luar biasa. Mikul kayu dewean abot ya. Kehidupan seperti ini sedulur, di desa penuh dengan kedamaian. Niki ngajengnya lurung nganu menuju gini aris manisnya buat niku mubeng ya niku. Nembe dados bangunannya. Oh, papingnya nembe dados. Nah, enak sedulur, penuh dengan kedamaian kehidupan di desa ini. Jalan-jalan ini paling asma sinten pak? Pak Bari ya, santai-santai. Kehidupan di desa seperti ini sedulur, tidak seperti di kota penuh dengan keramaian, kebisingan. Tapi kalau di desa seperti ini santai sadu, duduk sendiri menikmati waktu, untuk waktu sore hari. Monggo. Asli sedulur, monggo kalau mau menyaksikan, kalau enggak percaya bisa dibuktikan di lingkungan ini rumahnya itu pembangunan khas seperti ini masih lama, mengingatkan kehidupan kita waktu itu masih kecil. Ngaji sayang, ngaji. Oke. Ini lorong, masuk lorong, kehidupan santai, menyenangkan. Nah. Semakin ke dalam, kehidupan semakin menyenangkan, penuh dengan kedamaian untuk suasana kehidupan damai. Untuk cuaca karena sore hari sejuk, sejuknya pohon seperti ini, penghijauan-penghijauan
kita lihat sampai pinggir. Pinggir ini impon kali bu niki. Lah niki. Kalenan. Oh. Ini sedulur. Ah, kalen tuh kali kecil atau sungai kecil. Nek kali besar itu ya sungai itu. Nah, ini ada yang panggil-panggil untuk diminta dekat lagi gambarnya biar lebih jelas. Nah, menyenangkan sedulur, ini pas pinggir pinggir pedukuhan, ada parit atau sungai kecil. Kita melihat bangunan rumah khas pedesaan seperti ini, sangat menyenangkan sedulur. Mau kemana ini? Jalan-jalan kemana? Mana ya? Kembalong, Pak. Kembalong, acara? Jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan, iya. Belonjo-belonjo. Iya, semesti itu, Pak. Nah, semesti itu. Sama si kecil, lalu. Halo. Nah, sama si Mbae, sedang santai, kehidupan di pinggir. Pol, pojok kampung, Duko Sendang Kliko, gini. Desa Mojorembun, Kecamatan Kradenan, Bluraja Tengah. Perjalanan dari rumah ke rumah yang ada di Duko Sendang Kliko. Kehidupan sangat menyenangkan untuk pembangunan rumah. Jelas, masih alami seperti di tahun 80-an, 90-an. Gini, Mbak, gini. Kok iso alami je alami nyelengke kehidupan iki. Nggih, Pak. Apa nang ndi kuwi? Wit pring wae, wit pring seger. Seger, sejuk dan dingin. Ini semakin bisa menikmati kehidupan. Ngene sedulur, kalau ingin mencoba membuktikan di wilayah Sendang Kliko ini rumahnya masih alami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.